Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Iwan Ojo. Selamat datang kembali. Kami ucapkan kepada teman-teman yang setia dengan channel kami. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, berpanjang dan banyak rezeki. Di kesempatan video kali ini guys, kami akan berbagi pengalaman bagaimana cara memasang ekstrak dan perawatan guys. Di sini sudah saya siapkan air, batu asam, serta sebuah balok kayu guys, kurang lebih panjang 30-35 cm, dan balok kayu ini guys mempunyai peranan penting untuk menjaga kestabilan egrek saat kita mengasah guys. Untuk cara pengasahan guys, saya sarankan kepada teman-teman untuk bisa menjaga kelangsaman dari egrek itu sendiri guys. Setelah tajam, peranan penting kedua dalam mengasah egrek, kita harus bisa menjaga kelangsaman dari bidang mata egrek sendiri guys. Karena itu sangat membantu saat kita memanen buah ataupun kita mengegrek buahnya guys. Setelah pengasahan selesai guys, kita usahakan kita keringkan dengan handuk, kemudian kita baluri dengan minyak guys. Ini untuk menjaga agar egrek kita tetap bagus dan tidak berkarat. Untuk perlindungan mata egrek ini guys, di sini sudah saya siapkan selang yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan selang cat, karena selang cat ini menurut saya tebal dan memenuhi standar untuk keamanan guys. Kemudian kita beri tali dan kita ikat seperti yang saya contohkan ini guys. Mungkin itu yang dapat kami bagikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman merasa suka dengan konten-konten kami, silahkan ketik like, komen, subscribe, and share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling berbagi dan berinteraksi. Oke guys, sampai ketemu ke video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.